ini dengan Mas Febri. Sekarang kita naik Jeep Willys, Jeep perang nih. Wih, lambangnya kayak Captain America. Berarti kita sekarang sedang perang. Empat-empat. Ini mesin asli atau ganti? Mesinnya sudah saya ganti kita, Pak. Nih, kopi Merapi. Lihat itu Merapi itu ya? Oh, itu. Oh. Ini orang-orang ngapain ke situ? Oh, itu foto-foto. Kita nanti foto-foto di tempat yang bagus ya. Ini The Lost World. Ya. Kita masuk di Jurassic Park. Kayak di Inggris. Nah, ini dia, kita sekarang menuju ke sini, museum mini. Oh, sisa hartaku belum. Menuju ke sini, Galeri Merapi, Omahku Omahku Erupsi 2010. Wah, wow, banyak banyak Willys juga. Oh. Nah, oh ini bedek sini. Parkir WD. Nah, kita parkir dulu. Dan sekarang ini museum sisa hartaku. Iya. Oke. Kita lihat museum sisa hartaku. Welcome di Wisnu Kanal. Sekarang kita sedang berada di Lavatur Merapi dan menuju ke Omahku Memoriku di Merapi. Yuk kita lihat seperti apa Omahku Memoriku di Merapi. Oke, yuk ikutin terus channel ini ya. Sekarang kita sampai ke museum sisa hartaku. Nih. Ini mau dijelasin dengan museum sisa hartaku. Wah, ini museum. Panas. Dan warga di sini itu adalah dulu penghasilannya adalah ternak sapi perah karena buat dijual susunya. Ini sapi. Sapi perah jadi. Dan sebelah sini. Ya. Yeah. Miniatur rumah memori. Nah, ini adalah miniaturnya. Rumah ini yang kita. Ya, rumah ini. Jadi rumah sebelum terkena erupsi Merapi itu seperti ini. Rumah siapa, Mas? Rumah kepala desa Petung, Pak. Namanya. Iya, lumayan. Rumah sebelum erupsi Merapi. Ini adalah sesudahnya. Kalau atap-atapnya ini sesudahnya. Baru aja diperbarui. Kalau aslinya tingginya seperti ini. Ini pendopoannya. Ini pendopo yang kita injaknya. Kalau ini warung itu depan ini. Pak Lurah. Iya, Pak Lurah. Pak Lurahnya selamat. Selamat. Itu udah dievakuasi turun semua. Mayoritas sebagian sudah dievakuasi, sebagian banyak ada yang terkena juga. Ini ada korban atau enggak kan kita enggak tahu, Pak. Pasti panas. Ya, awan panasnya. Awan panasnya. Ini kena awan panas. Wih, lihat. Nah, ini gamelannya sampai kayak gini. Wah, masih ada wayang. Ini
Itu debunya. Kelinci. Oh, ini itu kelinci, tulang kelinci. Kita lihat tulang kelinci seperti apa sekarang. Wow. Rabbit. Samping bangkar apa? Kali adem. Oh, bangkarnya. Buat tempat persembunyian saat terjadi erupsi Merapi. Yang ini ya? Kalau Mbak Marijan masih di atasnya ini. Oh. Tapi berjejeran. Jadi ada yang meninggal kan yang dibangkar ya? Kalau dibangkar kali adem itu pas tahun 2006 itu ada dua relawan. Iya. Jadi yang masuk duluan itu awan panasnya. Hmm. Jadi dua relawan itu merasa kepanasan, dia berendam di kamar mandi tapi airnya mendidih. Oh. Dan dua relawan itu meninggal di dalam bangkar kali adem. Jadi pas erupsi tahun 2010 itu bangkar itu sudah tidak digunakan lagi. Oh. Karena kan bahaya. Bahaya ya. Seperti ini bentuk bangkarnya. Jadi ini panas. Jadi kayak bulu domba. Oh, kayak bulu domba. Wedus gembel itu ya? Iya, gembel. Seberapa panasnya katanya? Dalam hitungan detik hancur semua. Mbah Marijan di sebelah sini. Ini adalah bukti jam erupsi Merapi. Jadi jam ini menunjukkan jam 12 lebih 15 menit. Jadi pas orang-orang tidurnya nyenyak itu terjadi erupsi Merapi. 12 atau 15 malam? Iya, pas malam. Mungkin kalau mau foto di sini dulu. Oh iya, bisa kita foto dulu ya. Adalah rumah Mbah Marijan. Oh, ini rumah Mbah Marijan. Oh, hancur. Yang mana rumahnya? Ini. Kalau ini rumahnya, kalau ini kampungnya. Oh, ini rumahnya Mbah Marijan. Ya, jadi setelah terkena erupsi Merapi. Dari sini darah, seberapa jauh? Kalau dari sini, kalau puncaknya sama rumahnya Mbah Marijan itu 4 kilo. Oh, jadi terlalu dekat. Sapi, Pak? Sapi-sapi yang terdekat. Ini? Iya, jadinya kayak tulang-tulang tadi, Pak. Kalau ini rumah anaknya. Rumahnya Mbah Marijan. Anaknya selamat, tapi? Selamat. Dan ini adalah mobil AVB yang dulu mau menyelamatkan Mbah Marijan, tapi simbahnya nggak mau turun. Jadi dua orang itu ikut meninggal semua. Hmm. Ya. Jadi ini warga yang dievakuasi turun semua. Karena ini terkena dampak debu sama air hujan, itu jadi hujan debu seperti ini. Gigi M Hanafi. Jadi kalau di sini kan adat Jawa. Nah, ini Mbah Marijan. Kalau ini kan Mbah Marijan yang sekarang menemukan ini putra ketiganya. Nih, oh, itu Pak Asih. Pak Asih. Putra ketiganya. Jadi kalau di sini kan setiap tanggal Jawa itu ada ritual. Setiap tanggal Jawa. Itu apa? Ya kayak ngirim cita-cita kan. Ini siapa yang ngotak? Ya ini, Pak. Jadi pas kita lewatin tadi pemakaman masal tadi. Yang tadi, benar kita ngelewatin, Pak. Empat. Jadi korbannya itu ketemu sekitar 21 orang. Yang ketemu. Meninggal. Jadi korbannya itu 95 yang dimakamin di sini sekitar 21 orang. Dan bentuk wajah atau muka itu yang dikenalin karena langsung dibuat pas sudah rusak. Iya. Jadi dinamakan Mister. Jadi barang-barang dan sapi-sapi yang terdeta karena terkena awan panas. Jadi sapinya udah matang itu. Oh, sapi aja ini dibuat sama manusia. Ini buku-buku ya? Ya, buku Al-Quran. Karena dia kan nggak mau turun. Jadi udah abdi dalam abad atau jadi udah tahu yang benar. Ini mesin ketik jadi seperti ini. Ini kunci.
kita lihat lagi ini di museum sisa hartaku. Sedih juga pada nih pintunya. Oh, ini dapur rumah. Iya. Kalau ini kamar gas ini enggak bisa masak karena gasnya udah habis. Oh, kalau yang sebelah sini regulatornya masih kepasang. Kemungkinan kalau gasnya masih ada bisa meledak ya. Karena berlawanan dengan api. Cuman dia enggak ada ininya mungkin ya. Iya. Ya. Oh, ini sampai melempuh gini ya? Iya, kalau yang terbuat dari plastik itu pasti melahainya. Namanya yang terbuat dari kaca itu bisa sampai melahain. Kalau masnya tinggal daerah dekat sini juga? Saya di bawah, Pak. Daerah 10 kilo dari Tengah Gunung Merapi. Oh, kena debu. Sampai berapa kilo ini Merapi? Sampai ke jarak 20 kilo. Oh. Oh, ini plastiknya sampai kayak gini? Iya, pasti melalaknya kalau plastik. Ini apa nih Mas? Sisa-sisa, jadi di dispenser ada mesin cuci. Ini? Ini oh, mesin cuci. Oh, itu mesin cuci ya? Iya. Oh, ini galon ya? Iya, galon, jerigen. Jerigen. Kalau ini tikar. Tikar? Iya, mesin cuci. Iya, mesin cuci. Ya begitu. Karena kami panas galon, Pak. Mesin cuci jadi kecil, mengkerut. Oh, ini botol. Ini termos jumbo jadi segini. Marina body lotion. Oh, ini pasirnya. Oh, dulu kayak padang pasir ya. Iya, kayak padang pasir setelah erosi Merapi. Ya, ini yang dikeluarkan juga, tapi ini lavanya. Apanya? Oh, ini yang meletus 2000. Kok 2021? Emang meletus lagi? Meletus lagi. Oh, cuman, cuman kecil ya. Kecilan. Itu yang lebih bagus karena kan gunung teraktif di dunia. Merapi ya? Ya. Ya mungkin kalau mau foto-foto di depan museum. Oh ya, bisa, bisa. Yuk, kita lihat ini. Ini lavanya, lihat tuh. Nih, kita sekarang mau foto-foto dulu. Ini memoriku, rumahku, memoriku. Nah, ini ada sepeda motor. Ya ampun, ini sepeda motor. Ini batunya, omahku, memoriku. Sugeng Rawuh. Nah, ini. Kita sudah sampai sini, sekarang kita menuju ke mobil lagi. Ini toko souvenirnya ada juga. Ada Endervis. Yuk, kita naik lagi ya. Oke, jadi sampai sini saja review kita tentang omahku memoriku di Tur Merapi. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan kenal. Subscribe, like, dan komen. Oke, sampai jumpa lagi ya. Yuk.